saat itu kita diharuskan untuk mempelajari Portuguese architecture lebih lebih dalam. Dan ternyata pada saat itu juga banyak yang belum saya ketahui. Dan pada akhirnya Alvaro Siza jadi lebih familiar untuk saya, gimana-gimana Alvaro Siza adalah master dari modernism architecture di Portugal sendiri, di kota Porto dan negara Portugal itu sendiri. Saya juga banyak yang ternyata jadi nggak tahu. Jadi setelah pada saat menjalani semester itu, kita juga otomatis diberi kesempatan buat study trip ke Porto. Waktu itu tahun 2017, sekitar pertengahan waktu itu, kami didampingi oleh Soto de Moura sendiri dan beberapa profesor dari Fakultas Arsitektur Universitas Porto, yang pada saat itu memberikan penjelasan yang ternyata, well, waktu itu perjalanan arsitektur ini cukup merubah pandangan saya terhadap approach merancang waktu itu. Ya, kurang lebih seperti itu, nggak terlalu serius, nggak apa-apa ya. Jadi kita mulai aja langsung. Ini yang kurang lebih waktu itu saya agak bimbang ya, antara saya harus ngambil foto atau lebih banyak mendengarkan profesor saya. Atau kalau apa yang disampaikan profesor saya waktu itu saya bisa tanya, tapi kalau foto kan agak susah karena angle yang sangat subjektif itu nggak bisa diwakilkan waktu itu. Akhirnya ya kurang lebih yang saya dengar seperti ini. Jadi kayak Alvaro Siza memang cukup tua ya. Umurnya yang 80-an, lahir tahun 1933. Beliau tidak pernah mau jadi arsitek sebelumnya. Pada akhirnya waktu dia melakukan perjalanan ke Barcelona, mengalami experience ruang di beberapa bangunannya Antoni Gaudi, pada akhirnya keinginan awalnya dia sebelum itu pengen jadi sculptor, dia merubah keinginannya itu bahwa oh, bagaimana jika sculpture ini bisa dibawa ke level yang lain seperti Gaudi dan seperti beberapa arsitek pendahulunya Siza, bagaimana jika itu dilakukan dengan cara yang Portugis. Akhirnya beliau memutuskan untuk sekolah fine arts yang dulu belum ada jurusan arsitektur di Portugal. Akhirnya beliau memutuskan untuk sekolah fine arts yang dimana salah satu ajarannya adalah arsitektur di situ. Ketika lulus dari University of Porto jurusan fine art ini, pada akhirnya dia belajar dan bekerja untuk profesornya yang namanya Fernando Tavora. Alvaro Siza sendiri mungkin kita tahu adalah seorang perokok berat. Beliau umurnya 80-an, masih merokok, masih traveling, masih bekerja, masih menghasilkan pameran. Saya harap saya bisa seperti itu. Jadi beliau merokok hampir setiap 10 menit, 20 menit sekali. Kata teman saya yang pernah diajar Siza, dia adalah salah satunya orang yang boleh merokok dalam ruangan. Mungkin di seluruh Portugal mungkin. Karena kebiasaannya yang selalu merokok. Waktu perjalanan arsitektur itu, saya sempat melihat satu bangunannya Siza waktu itu di satu chapel gitu di Portugal. Saya sempat melihat satu ornamen yang waktu itu menghiasi beberapa daerah di bangunan itu. Satu ornamen dia pakai keramik sekitar 10x10 kalau nggak salah, terus dikasih sketsanya Siza sendiri. Saya berusaha apa yang ada di benak Siza ya, maksudnya keramik ini loh udah bagus kredit, kenapa kok di sketsa pakai sketsanya sendiri yang mungkin tidak digolong sebagai sketsa yang bagus gitu. Kita bisa lihat sketsanya di sini mungkin lebih jelek dari sketsanya Frank Gehry mungkin gitu. Tapi waktu itu saya mencoba menelaah apa yang di pikirannya Siza waktu itu. Well, kembali ke perjalanan arsitektur di Porto, waktu itu profesor saya cerita bahwa Siza sangat terinfluence dengan tiga arsitek berikut. Yang pertama Adolf Loos. Mungkin tahu Adolf Loos, bukunya yang sangat terkenal judulnya Ornament is a Crime. Mungkin ya, ini adalah bangunan Adolf Loos yang dibangun pada saat tahun 1905 dan 1910 waktu itu. Bayangkan di saat zaman itu Adolf Loos sudah mengeluarkan sebuah manifesto tanpa ornamen saat itu. Bentuk pioris dan jendela yang seperlunya sesuai kebutuhan ruang itu pada akhirnya menjadi manifesto baru dalam dunia arsitektur yang dilahirkan oleh Adolf Loos. Itu yang membuat Siza fascinated. Dan juga purism dalam
material dan warnanya. Yang kedua, Alvar Aalto. Kalau kita lihat denahnya sepintas, kita bisa, kurang lebih kita akan bisa familiar dengan denah-denahnya Siza. Nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas yang membuat Siza fascinated atas Alvar Aalto adalah bagaimana dia membuat arsitektur organik tanpa harus memimetize atau menirukan bentuk organik itu sendiri. Bagaimana mendeskripsikan man-made itu sendiri dalam sebuah konteks yang organik saat itu. Itu menjadi sangat penting bagi arsitek yang bekerja di Porto saat itu. Karena Porto sendiri, nanti saya tunjukkan bagaimana kota Porto. Yang ketiga adalah Fernando Tavora. Mungkin ini arsitek berikut ini agak kurang familiar. Padahal arsitek ini adalah arsitek modernis pertama di Portugal. Jadi beliau sebenarnya yang menjadi masternya Alvaro Siza. Beliau adalah profesornya ketika kuliah dan akhirnya bekerja untuk Alvaro Siza. Akhirnya Alvaro Siza bekerja untuk Fernando Tavora. Beliau adalah modernis yang menggabungkan antara brutalisme dan tradisionalisme. Seperti yang kita lihat di karyanya, dua karyanya di sebelah kanan foto dirinya, kita bisa lihat bagaimana dia menerapkan sistem purism dan tradisionalism, bentuk-bentukan modernis yang masih mengadaptasi dari bentuk-bentuk lokalitas arsitektur setempat. Gitu. Ini Fernando Tavora. Jadi tiga arsitek ini yang pada dasarnya menginspirasi Alvaro Siza. Ada yang bocor? Ada yang belum mute ya? Okay, thank you. Terus, ini adalah foto Siza sama Tavora. Waktu itu, waktu mereka bekerja bersama, mereka bekerja bersama, ikut sembara bareng dan berkarya bareng. Pada akhirnya, mereka mencoba meramu kira-kira arsitektur seperti apa yang bisa dan tepat untuk diterapkan di Porto waktu itu. Yang akhirnya menginspirasi seluruh Portugal dan mungkin Eropa hingga sekarang. Mereka mencoba melahirkan approach merancang seperti apa yang sekiranya bisa diterapkan di Portugal. Saat itu mereka mulai meresearch tentang konteks dan bangunan sekitar. Ini kota Porto. Sebelum Gustav Eiffel membuat jembatan yang berada di tengah itu, kota Porto itu cuma kota pelabuhan. Bukan consider as kota yang ramai, tapi pada akhirnya setelah Gustav Eiffel, waktu itu modernisme terjadi dan Gustav Eiffel akhirnya membangun karya keduanya dia setelah Menara Eiffel di Porto, akhirnya itu menyembuhkan dua area yang akhirnya menjadi Porto menjadi area kota terpadat kedua setelah ibu kota, setelah Lisbon. Pada akhirnya tuntutan untuk populasi yang meningkat akhirnya dibutuhkan segera, dan akhirnya tuntutan atas arsitektur yang efisien, murah dan simple benar-benar dibutuhkan saat itu. Itu yang coba diramu sama Fernando Tavora dan Alvaro Siza. Seperti yang kita tadi lihat, ini adalah ornamen keramik di Portugal yang akhirnya dia merasa bahwa Portugal ini termasuk arsitekturnya termasuk ada arsitektur yang cukup simple di antara arsitektur Eropa lainnya. Di saat yang lain mencoba ornamen, dia mencoba untuk lebih plain dan datar, meskipun pada akhirnya dilukis. Tapi kalau kita lihat chapel yang ini, warna putih sudah menjadi tipikal di Portuguese architecture itu sendiri. Benar ada ornamen di situ. Ini adalah bangunan Renaissance Portugal. Di saat di Italia, di Prancis, dan di negara Eropa lainnya, Renaissance itu dirayakan dengan ornamen, dirayakan dengan kemewahan. Di Portugal karena notabene-nya bukan negara yang cukup wealthy atau cukup kaya di saat itu, dia harus menghasilkan arsitektur yang simple dan efisien di saat itu. Nah, warna putih merepresentasikan sebenarnya warna Mediteran itu sendiri. Hal ini yang menginspirasi dan make sense ketika menggabungkan arsitektur lokal Portugal dengan arsitektur Adolf Loos yang tadi saya cerita. Gitu. Dan ketiga, langkah mereka berikutnya adalah membangun atau mendirikan sekolah. FAUP itu kepanjangan dari Faculdade de Arquitectura Universitat Porto. Dia yang dulunya Fine Arts arsitektur adalah bagian dari School of Porto yang Fine Arts. Akhirnya arsitektur punya sekolah dan jurusan sendiri. Jadi pada akhirnya
sekolah inilah yang akan meramu approach itu sendiri ya, dari mana Tagore dan Siza akhirnya melahirkan murid-muridnya yang lain, yang akhirnya melahirkan approach merancang ala Portugis architecture yang dinamakan School of Porto. Ini proyek pertama Siza. Ini proyek untuk rumahnya dia, rumah orang tuanya, dan rumah saudara-saudaranya. Ini proyek pertama di mana Siza merealisasikan apa yang jadi research-nya waktu itu. Warna putih, bagaimana berdiri di atas konteks, dan bagaimana mengadopsi arsitektur lokal seperti atap miring dan lain-lain. Jadi ini tahun 54 waktu itu, dan sangat tidak recognizable. Maksudnya, jika kita melihat karya Siza, tentu ini bukan karya yang terkenal bagi Siza. Pada akhirnya waktu itu saya sempat iseng-iseng bikin apa aja sih resepnya, apa aja sih approach yang harus kita lakukan, karena waktu itu benar-benar profesor-profesor Portugal ini kalau kita tidak melakukan sesuai approach-nya, dia akan tahu, dia akan paham, ini kurang simple, ini kurang berdiri di atas konteks dengan benar, ini secara bentuk masih terlalu complicated, secara aksis masih salah. Pada akhirnya ini tiga hal yang waktu itu coba saya simpulkan adalah bagaimana itu berdiri di atas konteks, bagaimana itu respecting the nature, bagaimana berbeda dengan arsitektur Indonesia contohnya, di tradisional kita selalu memakai rumah panggung gitu, arsitektur panggung, jadi selalu ada kaki di atas bangunan, gitu. Di bawah bangunan, tapi kalau di Portugal itu harus benar-benar menempel di konteks itu sendiri, dan bentuknya pun akhirnya karena itu tadi dari kebutuhan ekonomis di saat itu bentuknya harus pure, itu sesuai dengan kebutuhan ruangan dalamnya. Pada akhirnya ketika itu butuh sosoran, ya udah dibangun sosoran. Semua berwarna pure ya, atau menggunakan satu warna kayak gitu. Dan aksis itu juga mengikuti dari konteks. Nanti saya coba bedah per satu-satu biar lebih jelas dengan referensinya. Tapi ya, oke. Okay. Kita masuk dari grounds dulu kali ya. Jujur saya punya dua bangunan favoritnya Siza, dan ternyata itu memang benar, itu adalah dua bangunan pertamanya Siza yang dibangun dan sesuai dengan manifestasinya dia. Jadi waktu itu saya berkunjung dalam waktu yang kurang lama menurut saya. Yang pertama adalah Buanaventura Tea House. Ini adalah proyek terbangun pertama Siza dengan Tavora. Waktu itu dia masih bekerja untuk Fernando Tavora, memutuskan untuk ikut sayembara dan menang. Waktu itu kalau nggak salah Tavora cuma memutuskan untuk okay, di antara site yang seperti ini kita taruh bangunannya di sini, ini rancangan terserah kamu. Pada saat itu akhirnya Alvaro Siza benar-benar merancang dari awal sesuai dengan approach-nya dia. Gitu, ini dibangun tahun 1958, baru selesai tahun 63, cukup lama ya waktu itu, tapi pada akhirnya melahirkan bangunan yang dirasa sih saat itu Siza melahirkan, oh ini adalah tipikal Siza, ini tipikal arsitektur Siza, dan menurut dia ini adalah bangunan yang pure lahir dari manifestasinya. Gitu. Ini kalau kita lihat master plan-nya, bangunannya seperti yang kita lihat di arsir itu berada di tengah bebatuan dan di tengah karang dan di pinggir laut, dan di sebelahnya ada chapel tua sekitar 1800-an kalau nggak salah. Bagaimana dia harus bersanding dengan konteks secara nature dan konteks secara bangunan. Itu ada chapel di situ, ada bebatuan di situ, dan juga ada laut di situ, terletak di pinggir laut. Dan di situ ada jalan raya, bagaimana dia harus mengisolasi jalan raya tersebut. Ketika dia memenangkan sayembara ini, waktu itu dianggap itu ada arsitektur yang belum pernah ada di saat itu. Mungkin udah pernah lihat Buanaventura House. Waktu itu kalau saya lihat sepintas udah jelas tata cara bangunannya ini sangat Alvaro Aalto. Tapi dari warna putih ini sangat Portugis dan sangat Adolfus. Tapi kebanyakan Aalto. Mungkin saat itu si Alvaro Siza benar-benar banyak merealisasikan dari Alvaro Aalto. Jadi lebih sisi tradisionalnya sangat terasa. Kita bisa lihat atap-atap miring. Sorry, sebentar ya. Bentar. Terima kasih.
Halo, halo. Ya, sambil nunggu Mas Randy, ini mau ngingetin yang udah baru datang, baru gabung. Jadi nanti kalau misalkan ini 40 menit mati, nanti saya share lagi linknya lewat Instagram story-nya Rumah Daya. Maklum gratisan. Mas Randy, lanjut. Cek, cek. Sorry. Lanjut. Sorry. Bapakku masuk tiba-tiba. Oh iya, langsung berubah ya. Stage-nya langsung berubah tadi. Oh, bayar. Iya. Tip, good. Oke. Okay. Oke, okay. Lanjut sampai mana tadi? Oke, okay. Kalau kita lihat secara secara bentuknya mengacak itu jelas mengadaptasi dari tata cara peletaan masanya si Alvar Aalto. Tapi cara dia membentuk atap waktu itu saya langsung nangkep, oh ini waktu itu sangat mengadaptasi Fernando Tavora, karena waktu itu, meskipun tidak brutalis, meskipun atapnya beberapa pakai atap yang genteng, itu memang adaptasi Portugis lokal. Itu makanya waktu itu bangunan ini dianggap sebagai satu manifestasi sisa yang paling utuh. Gitu. Okay. Kita lihat ada yang belum silent? Sorry. Yang baru masuk bisa mute dulu ya. Oke. Kalau kita lihat dari atas, dari tata cara dia naruh parkiran ke entrance, tentu sangat unik ya. Maksudnya bagaimana orang tidak langsung harus melihat view dari pantai itu sendiri, akhirnya dibelok-belokkan baru masuk ke restorannya. Dan kalau kita lihat bagaimana dia berdiri di atas konteks yang saya jelasin tadi, di sebelah kanan gambar-gambar tersebut, dia benar-benar seakan-akan menyatu dengan konteks dari bebatuan itu tadi. Dan dia menggunakan representasi material beton di sini. Beton itu akhirnya ketemu bebatuan ini, dianggap sebagai pembeda, tetapi secara warna masih berjalan dengan sinergis. Kalau kita lihat beberapa di mana konteksnya sangat organik bertemu dengan satu bentuk yang sangat pioris, tetapi menggunakan material beton. Beton dinilai sebagai representasi antara material yang dibuat manusia yang sangat paradoks, yaitu kenapa? Karena itu dibuat dari pasir, ya, berasal dari batu, yang kemudian diolah oleh manusia. Jadi ketika itu bertemu dengan bebatuan, itu dinilai sangat sinergis. Jadi meskipun dengan bentuk yang kontras, kita masih bisa melihat dua hal ini bersanding dengan hal yang sama, di rama yang sama. Okay. Nah, kalau kita lihat secara dena juga, dan potongan, kita bisa lihat bagaimana dia merespek dari konteks nature-nya. Dan kalau kita lihat juga dari aksis-aksis yang kita lihat dalam denahnya, hampir tidak ada aksis-aksis yang sama. Jadi kalau kita sepintas melihat tanpa konteksnya, tentu ini bentukan denah ini terlihat aneh, tapi pada dasarnya itu mengikuti dari aksis-aksis dari konteks yang ada di lokasi. Nah, kemudian dalam fasad akhirnya hanya Siza selalu bilang gini, bahwa ornamen, satu-satunya ornamen yang ada di bangunan modern itu adalah jendela. Kenapa? Karena itu adalah salah satunya ornamen yang sangat fungsional, yaitu kita jendela dan pintu ya. Karena itu jelas dibutuhkan untuk sirkulasi, view, dan pencahayaan. Dan itu akan merepresentasikan dari hubungan antara interior dan eksterior pada akhirnya. Karena di sini konteksnya adalah pencahayaan dan view, karena memiliki visionary yang hampir 360 derajat, maka jendela itu dibuat dengan memanjang dari hampir ujung bangunan ke ujung bangunan. Halnya bukan karena tanpa sebab, karena itu tadi. Karena itu bentukan konteks ruangan, konteks dari nature yang membentuk seperti itu, sehingga akhirnya dibuat bukaan yang hampir menyeluruh. Tapi bukaan tersebut tidak juga dibuat dengan frontal terbuka semua. Bukaan tersebut hanya dibuat setinggi ketinggian orang duduk. Di situ ada konsep poetik. Jadi ketika kita melihat di, bisa lihat coretan saya?
ketika orang berada di sini, ketika orang berada di sini, orang tidak akan melihat view itu seutuhnya sampai dia mendekati. Jadi ada misteri dari situ. Kita harus berjalan sedikit demi sedikit untuk melihat keutuhan dari view itu sendiri. Di saat itu, dia melahirkan poetic architecture sebenarnya. Louis Kahn melakukannya, Le Corbusier beberapa kali melakukannya. Tapi saat itu, dia yang pertama kali melakukannya di Portugal. Terus, dan warna putih pada akhirnya, warna putih akhirnya menjadi representasi awal sebagai typical arsitektur Afarsiza saat itu. Dan ini pertama kali dia realisasikan pada bangunan umumnya dia. Mas Randy, sorry. Kayaknya screen-nya nggak jalan deh. Coba net. Pak host. Corot-corotannya sih nggak kelihatan di sini. Atau mungkin yang lain, apa komputer kami doang ya yang jelek. Sorry. Nah, udah jalan. Ya, komputer muncul. Sorry. Tadi jelasannya ini ya. Jelasannya enggak nyambung. Tadi enggak jalan. Iya, jadi tadi soalnya tadi enggak jalan juga kayaknya. Yang jelasin Dena, jelasin ini segala macam tadi enggak ada gambarnya. Oke, masukkan yang. Oke. Maaf teman-teman. Oh, sip, lihat dulu ya. Baik. Sip. Lanjut. Oke, ntar. Tadi yang jelasin soal entrance di sini bagaimana dia berdiri di atas konteks di sebelah kanan. Soal Dena dengan berbagai akses di sebelah kiri, habis itu jendela yang hampir menyeluruh dari kiri ke kanan, tetapi sesuai dengan ketinggian itu di sini. Kelihatan nggak sekarang? Aman ya? Aman. Kelihatan. Ini yang saya cerita tadi ketika mendekat pada akhirnya melihat bangunan yang full kan, ketika orang berada di sini. Sehingga ada misteri meskipun cuma ketinggian 1 meter di sini. Gitu. Ya itu sebenarnya konsep besar dari poetic architecture pada umumnya. Oke. Okay. Ya, itu masih ada lagi. Oke. Karya kedua berikutnya Swimming Pool Lake de Palmeira. Jadi waktu itu saya fascinated banget dengan satu gambarnya. Saya sempat nggak sengaja lihat di Art Daily waktu itu fotografer Fernando Guerra nge-share satu foto tentang karya klasiknya Siza waktu itu tahun 1958 sampai 63. Di lokasi yang nggak jauh dari karya tadi itu kayak praktis buat saya. Oh ini bangunan favorit saya soal Siza. Jadi ini adalah kolam renang yang sebenarnya infinite pool yang langsung nyambung ke laut. Tapi kalau kita lihat secara denah ya, kalau kita lihat secara denah yang paling atas ini adalah jalan raya dan ketika masuk entrance-nya berada di sini. Entrance-nya berada di sini. Jadi orang benar-benar masuk ke labirin dulu, ke sini, masuk ke kafenya, atau dari sini masuk ke ruang ganti, lalu keluarnya langsung di sini. Langsung dapat view di sini. Nah, jadi gimana ketika turun dari jalan raya, orang masih benar-benar tidak merasakan ini kolam renang yang nyaman. Tentu ini masih, orang punya mindset masih di jalan raya. Gitu. Sehingga orang harus di-lock dulu. Orang harus masuk, turun ke bawah sebuah level yang lain ditutup dengan tembok-tembok yang tinggi dari beton dan gelap. Dan ketika orang semakin lama semakin berjalan ke arah entrance. Mana pointer? Sorry. Jadi semakin jalan masuk, orang akhirnya terpurifikasi secara visual dan akhirnya suara pelan-pelan cuma yang dia dengar adalah suara ombak gitu. Pada akhirnya ketika keluar langsung masuk lihat kolam renang dan akhirnya infinite view dari situ. Oops. Ini ada pengumuman. Sorry. This meeting has been upgraded by the host. Mantap. Siapa tuh? Nama? Gak tau siapa.
Iya, ini yang baru datang bisa anu dulu. Ya. Bisa mute dulu. Oke, okay, udah lihat lagi ini ya, screen-nya. Ini unlimited net sekarang net. Iya, iya. Oke. Mantap bener nih. Kaya, okay. Cuk. Ini siapa yang kaya ini ya? Yang menyumbang sepertinya Mas Fauzan ini ya. Oke, okay, di-mute dulu semuanya. Oke. Okay. Mas Satya bisa di-mute dulu. Di-mute. Iya, bentar nge-mute ini. Yuk, lanjut. Oke. Okay. Jadi, yang balik ke cerita tadi, bagaimana akhirnya orang benar-benar harus dipisahkan dulu dari jalanan raya sehingga masuk ke labirin dan akhirnya melihat satu view yang lega. Satu view yang lega di sini ketika orang baru masuk. Mungkin ini terlihat remeh. Maksudnya terlihat remeh, semua arsitek sekarang melakukannya. Gitu. Maksudnya kayak poetik seperti ini mungkin sudah sering dilakukan oleh Tadalando, bahkan sampai Andra Matin gitu. Tapi tahukah kalian ini adalah pertama kalinya? Ini adalah Siza adalah orang yang pertama melakukan itu. Jadi bagaimana sistem pemisahan ritual dan kemudian halo? Ada yang masih belum di-mute? Oke. Dan akhirnya cuma didengarkan dengan suara ombak dan pada akhirnya masuk ke kolam renang dengan infinite view. Kayak gitu. Mungkin udah pernah lihat sebelumnya kolam renangnya. Warna putih di sini cuma ada di dasar dari kolam renang ini. Ini fotonya waktu kolam renangnya nggak terpakai. Mungkin ini musimnya agak lebih dingin. Tetapi kalau kita lihat bagaimana pemisah-pemisah pakai beton brut ini pada akhirnya menjadi pemisah yang sangat ekstrim, tetapi juga elegan, sangat berbeda dari bagaimana organik, konteks yang organik pada akhirnya bentuk bertemu dengan bangunan yang sangat puris. Perbedaan antara nature made dengan man made, buatan manusia dengan buatan alam atau buatan Tuhan, gitu. Sangat tegas di situ. Beberapa arsitek sebelumnya sebelum Siza juga pernah melakukannya, seperti Corbusier gitu. Le Corbusier pernah melakukan sebelumnya. Hal ini yang juga dinilai sebagai unsur poetik dari sebuah arsitektur di saat itu. Oke. Okay. Ini adalah lorong yang saya cerita tadi, di mana di sebelah kiri itu gimana entrance-nya? Ya, intinya ini adalah koridor yang harus kita lewati sampai akhirnya kita menuju ke view kolam renang dan infinite pool-nya. Seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana dua elemen yang sama-sama ekstrimnya, yang sama-sama ekstrim secara organik dan ekstrim secara manusia, yaitu secara kaku, bisa bersanding bersama karena menggunakan material yang sama. Ini potongannya. Ya, kurang lebih seperti ini. Dua proyek tadi merepresentasikan bagaimana Alvaro Siza merealisasikan arsitekturnya ketika bersanding bersama konteksnya. Kemudian yang kedua ini saya skimming aja, ini beberapa iterasi yang selalu dilakukan Siza, yaitu yang seperti saya cerita, bagaimana dia mengadopsi Adolphus, bagaimana bangunnya selalu pure dengan satu warna saja, bagaimana jendela yang dibutuhkan saat itu butuh lights, butuh penerangan, maka akan dibuat jendela di situ, akan dibuat sosoran di situ. Ini adalah iterasi yang mungkin kita nggak asing. Maksudnya, Siza dulu melakukannya sejak proyek yang tadi, proyek yang kolam renang tadi. Kemudian Siza melakukannya hingga sekarang. Makanya kita tahu bahwa Siza tipikalnya selalu bangunannya berwarna putih gitu.
kita bisa tahu arsitek-arsitek lain yang berwarna, yang suka pakai arsitektur berwarna putih, seperti kayak misalnya Sana'a, Aires Mateus, beberapa arsitek-arsitek lain, Ara Studio, Terus, ya itu. Jadi, kalau kita lihat, ini Bausa House. Ini tahun 77, proyek ini adalah proyek ketiga Siza setelah proyek kolam renang tadi. Dia sudah menggunakan warna putih yang sempurna, tapi karena social housing, tidak ada elemen estetik di situ. Ini Borges Bangka. Terus, ini School of Porto yang tadi saya cerita bagaimana dia membangun sekolahnya. Dia membangunnya satu persatu ya, satu masa ke masa yang lain, sampai sekarang ada 10 masa di situ, dan ini tetap growing. Ini yang menginspirasi bagaimana Wang Xiu merancang satu kampusnya, bahwa kampus itu bisa menjadi manifestasi dari seorang arsitek, di mana itu menjadi laboratorium yang selalu diiterasi dari approach arsitekturnya yang selalu berkembang. Ini Evora, perumahan komunis waktu itu. Ini Portuguese Pavilion, waktu World Expo tahun 98. Waktu itu Siza mempertontonkan bentangan beton selebar 100 meteran. Ini masih ada sampai sekarang. Biasanya kan World Expo selalu dihancurin, bangunan ini masih tetap ada sampai sekarang, masih berdiri. Ini universitas di satu kota di Portugal. Ini gereja. Kalau kita lihat, mungkin sepintas bentuknya sangat dua dimensional dari bentukan gereja, tapi pure langsung di seperti kalau di SketchUp itu seperti di ekskul ke atas. Tapi semua sama, dari bawah terlihat warna grounded, lalu diteruskan dengan warna putih. Ini gereja yang dia rancang juga. Menggunakan formula yang kurang lebih sama. Ini juga chapel. Ini adalah karya pertama Alvaro Siza di luar Portugal. Ini di Porto Alegre, Ibero Camaro Museum. Ibero Camaro. Proyek ini sebenarnya adalah proyek yang lumayan meniru dari Guggenheim Solomon yang Frank Lloyd Wright yang di New York. Hanya saja diberi aksis-aksis yang sangat ala Siza waktu itu. Dan ini karya pertama Siza di China, waktu itu kolaborasi pertama dia dengan Wang Xiu. Ini Museum Bauhaus di China Academy of Art. Kita bisa lihat Siza memakai material lokal waktu itu. Saya kurang tahu material lokalnya apa, tapi yang jelas ini adalah karya pertama Siza di Asia waktu itu, sehingga pada akhirnya itu membuka semacam cakrawala baru buat Siza, di mana waktu itu kolaborasinya dengan Wang Xiu akhirnya meneruskan beberapa karya-karya si Alvaro Siza di Asia. Ini pavilionnya Alvaro Siza dan Soto de Mora waktu La Biennale 2012 waktu itu. Waktu itu Alvaro Siza mendapat penghargaan seumur hidup, Golden Lion. Oh, warna merahnya diadaptasi dari Soto, tapi Alvaro Siza memberikan intervensi di bangunannya. Jadi ini kolaborasi antara keduanya. Ini satu museum yang saya paling suka, Seraphic Museum of Contemporary Art. Waktu saya kesana, waktu itu saya kebetulan nggak pernah baca tentang bangunan ini. Jadi saya nggak tahu tata cara menikmati bangunan ini. Akhirnya saya harus keluar lagi dan akhirnya ngikutin dari awal. Jadi dari entrance harusnya kita ngikutin caranya, kita melihat bentuk dari pembayangannya waktu itu. Jadi karena yang saya cerita tadi sebelumnya, Siza selalu berimpian untuk menjadi sculptor. Itu ternyata dia realisasikan dalam arsitektur. Dan ternyata sculpture itu tidak selalu berbentuk sebuah benda, tetapi bisa juga dalam bayangan. Dalam itu akhirnya direalisasikan dengan permainan pembayangan. Mungkin sekarang juga remeh hal seperti itu, tapi Siza yang pertama kali melakukannya. Gitu. Bangunannya sangat puris, yang kalau kita lihat secara denah mungkin aksisnya sangat berantakan, tetapi mengikuti dari view yang dikehendaki dari interior, karena ini adalah museum. Tentu bagaimana cara memajang karya seni itu didahulukan. Tetapi saya nggak majang di sini, saya nggak naruh foto yang tempat bagaimana cara Siza memajang bangunan, karena menurut saya biasa aja. Tapi
yang menurut saya nggak biasa adalah sela-sela di antara ruang pameran selalu ada satu jendela yang mempertontonkan nature, itu yang seakan-akan kita disuruh istirahat sebentar melihat. Karena pada umumnya semua museum di dunia jarang ada yang memakai jendela di saat itu. Jadi di dalam museum kita nggak butuh jendela. Kita butuh satu ruangan yang efektif untuk memajang karya seni. Tapi buat Siza selalu setidaknya menyediakan satu view untuk melihat natural setempat. Saat itu saya baru paham ketika oh iya ya, ternyata kita juga butuh, tetapi kita tidak sebutuh itu. Jadi pada akhirnya emang pointless untuk membuat view sebesar-besarnya di museum, tetapi ternyata sangat dibutuhkan juga jeda dari bukaan ini. Setiap kita selesai melihat karya seni, selalu ada jendela-jendela yang mempertontonkan pohon. Dan itu sesuai dengan arahan pohonnya. Jadi kayak misalnya contohnya yang sebelah kiri ini, jendelanya sangat spesifik menuju satu pohon tertentu. Sehingga bentukannya membentuk seperti itu. Pada akhirnya bentukannya sangat primitif dan bentukannya sangat jujur. Mungkin orang bisa bilang aneh dan boring, tetapi seperti yang selalu bilang, saat itu Siza adalah orang yang pertama membuat seperti itu. Mungkin bisa dibilang dekonstruksi, mungkin bukan. Yang berikutnya, kebetulan saya juga pernah ke sini, Abade Pedrosa Museum. Di sini ada kolaborasi Soto de Mora sama Alvaro Siza, di mana kita bisa lihat bangunan gereja di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu adalah hasil dari restorasi Eduardo Soto de Mora berikut interiornya, dan Alvaro Siza dituntut membuat entrance yang baru untuk menyambungkan beberapa bangunan ini. Siza memilih untuk membuat satu aksis yang miring yang langsung masuk dari satu bangunan ke satu bangunan yang lain. Di sini nanti bisa dilihat dari denahnya. Siza selalu ingin memisah antara interior dan eksterior, tapi selalu ingin menyediakan satu ruang kecil, satu view kecil untuk melihat ke eksterior. Jadi entah kenapa Siza sangat fascinated dengan courtyard. Jadi beberapa approach desainnya selalu menghasilkan courtyard-courtyard baru, dan akhirnya seperti hal itu yang membuat memisah antara ruang luar dan ruang dalam, bagaimana kita dikunci dari dunia luar, tapi sedikit demi sedikit kita hanya bisa melihat dari jauh. Itu beliau belajar dari Luis Barragán, bagaimana Barragán selalu ingin membuat satu jendela yang membuat kesan terpisah antara interior dan eksterior, tetapi memiliki relationship yang berbeda. Maksudnya sudut pandang yang berbeda. Ketika kita di dalam, kita melihat dunia luar, kita melihat bukaan luar memiliki sisi yang berbeda ketika kita melihatnya di jendela daripada kita membuat satu view yang terbuka. Jadi itu adalah salah satu movement dari Siza, bagaimana ketika view itu kita lihat langsung, dan ketika kita melihat dari jendela, ada sisi emosional yang dibangun di situ, ada sisi poetik di situ. Mungkin kalau yang pernah baca bukunya Avianti Arman yang arsitektur yang lain, di situ ada bab judulnya jendela, itu mungkin bisa cukup menjelaskan apa yang tadi saya jelasin. Itu ini bagaimana Siza memframe bangunan lama itu dan menyembunyikan satu space di baliknya. Kalau kita lihat ini bagaimana dua bangunan bersanding, jelas Siza memang mengadaptasi dari bangunan lokal. Kita lihat dari atapnya memiliki material dan warna yang sama, dari temboknya juga memiliki satu representasi yang sama, hanya berasal dari zaman yang berbeda. Dari sini saya ngerasa memang Siza sangat kontekstual dari sini. Gitu. Meskipun dia dinilai sebagai tokoh modernisme di Portugal, tetapi di sini dia sangat mengadaptasi asas-asas arsitektur lokal dan nature. Gitu. Ini kayaknya karya terbarunya Siza. Ini kebetulan yang terakhir kita bahas. Saya suka banget. Saya pertama kali lihat foto ini, saya suka banget sama bangunan ini. Stunning banget. Di mana? Saya nggak pernah tahu kotanya. Pokoknya tulisannya Art Pavilion and Chapel, Saya Park. Kayaknya belum banyak liputan soal bangunan ini, tapi saya suka banget bagaimana dia menyatu di satu konteks di Korea Selatan. Yang saya cukup garis bawahi di sana ada curve.
Yang tadi saya sempat jelasin gimana, bagaimana Siza sangat fascinated dengan Alvar Aalto, di mana Alvar Aalto selalu bisa mengikuti aksis natural atau organik tanpa membentuk bangunan yang organik. Makanya bentuk bangunannya adalah, bentuk bangunannya cukup abstrak, meskipun itu terdiri dari garis yang lurus. Sekarang Siza masuk ke level berikutnya dengan mulai membentuk curve. Beberapa karya Siza sebelumnya, di satu di Cina dan satu di Korea Selatan juga di Seoul. Dua karya di Asia sebelumnya sudah mengadaptasi bentukan curve. Saya rasa ini adalah fase berikutnya dari Siza. Kalau kita lihat Alvar Aalto juga, Alvar Aalto di akhir-akhir bangunannya, dia kebetulan buat dormitory di Harvard, bentuknya juga curve, dan itu hampir sama seperti ini. Jadi sudah hampir bisa ditebak bahwa dia terinspirasi sama Alvar Aalto. Gitu. Tetap sama seperti biasa, mana yang butuh bukaan dibuka, mana yang butuh view tinggal dibuka, buka apa diberi bukaan. Strateginya tetap sama, tapi ada satu approach yang cukup berbeda, yaitu curvy. Sorry. Sering error. Ntar ya. Pointerku hilang. Oke. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir aksis kali ya. Aksis ini saya nggak mau bahas terlalu dalam. Sebenarnya ada beberapa hidden language dari Siza, tapi mungkin itu cukup dilihat dari denahnya. Bagaimana aksis itu dirajut dan bertemu aksis berikutnya dan akhirnya menghasilkan aksis yang lain. Ini mungkin presentasi bakal saya share. Mungkin bisa jadi PR atau apa. Mungkin mana yang aksis konteks, mana yang bukan, mana yang aksis konteks satu ketemu aksis konteks lain, akhirnya dirajut ketemu aksis berikutnya. Hal ini juga yang dipelajari oleh Peter Eisenman dari Alvaro Siza. Jadi Alvaro Siza melahirkan murid-murid yang banyak dan menginspirasi banyak arsitek. Itu yang saya suka dari Siza, dan dia adalah lanjutan dari arsitek-arsitek modernis, master modernism seperti Corbusier dan Frank Lloyd Wright. Dia menjadi penerus dan masih berkarya hingga sekarang. Jadi Siza cukup bisa kita perhitungkan dalam referensi. Kenapa? Karena jenjang karirnya sangat panjang dan jarang arsitek bisa melewati fase itu. Kalau kita lihat dari DNA-nya sendiri kan banyak kesan-kesan untuk membuat courtyard-courtyard baru seperti yang saya cerita tadi. Jadi kayak lukisan aja dijajar-jajar gitu. Ini potongannya. Oke, kembali ke tiles yang tadi. Setelah saya akhirnya mengunjungi beberapa bangunannya Siza dan melihat satu sketsa ini di sketsa yang lain, ada yang di stasiun, ada yang di gereja, ada yang di museum yang tadi. Jadi selalu ada, terus akhirnya saya memberanikan diri buat tanya profesor, kenapa sih kenapa kok selalu ada hal ini gitu? Padahal maksudnya kan tilesnya sudah cukup melambangkan purisnya Siza. Buat apa di sketsa sama dia itu? Oh enggak, maksudnya sketsa ini sama seperti arsitekturnya. Jadi biar lucu aja sebenarnya. Jadi kalau kita tiles kita anggap itu sebagai buatan manusia yaitu mesin, sketsa adalah buatan dari buatan Tuhan yaitu manusia itu sendiri. Jadi bagaimana bentuk organik yang sangat abstrak bertemu dengan satuan-satuan yang sangat rigid dan membentuk grid gitu. Itu adalah representasi art aja dari Alvaro Siza. Tentu itu sangat subjektif sekali. Gitu. Tapi kemudian kok saya lihat lagi beberapa sketsanya selalu mencerminkan tentang kelahiran bayi, tentang persahabatan, tentang hubungan seksual, tentang pertemanan gitu. Selalu seperti itu karena terus profesor saya bilang, oh iya memang karena itu sebenarnya Siza membentuk School of Porto. Dia tidak hanya fokus dalam menghasilkan karya arsitektur. Jadi School of Porto itu lebih besar dari profesi arsiteknya. Ketika dia merancang sebuah bangunan, manifestasi itu lahir dari
sebuah bangunan, dan ketika dia merancang 100 bangunan, maka dia akan menciptakan katakanlah 100 manifestasi baru gitu. Tetapi kita ketika kamu mengajar, ketika kamu mendidik seseorang, yang kalian hasilkan adalah sebuah generasi. Dia menghasilkan Eduardo Sotomora. Dia melahirkan Iris Mateus. Dia melahirkan Alberto Campobasso. Dia melahirkan beberapa arsitek yang menginspirasi dia seperti Tadao Ando dan Peter Zumthor. Apa yang dilakukan Peter Zumthor dan Tadao Ando itu setelah Alvaro Siza, dan bagaimana itu dilakukan, itu dimulai dari Siza. Gitu. Jadi seperti itu filosofi awal dia membangun School of Porto. Dan kemudian orangnya juga cukup absurd. Di tahun 1995, ini cerita dikit ya. 1995, Alvaro Siza tiba-tiba menghilang. Menghilang dari peredaran tiba-tiba. Waktu itu orang-orang sempat khawatir. Ternyata beliau secara mendadak pergi ke Peru untuk berkunjung ke Machu Picchu. Waktu itu dia cuma mengambil beberapa baju dan secara absurd berangkat. Dia terinspirasi dari satu fotografer tahun 20 namanya siapa, Shambi gitu, fotografer lokal orang Peru. Yang orang pertama yang mendokumentasikan Machu Picchu secara fotografi waktu itu. Tahun 1920, secara lengkap ya maksudnya. Alvaro Siza sangat tertarik untuk meniru orang itu, akhirnya berangkat dari Portugal ke Peru. Pada akhirnya sketchbook itu sempat dipamerkan di Roma, di salah satu Rotary Club paling terkenal di Roma, dan sempat dipajang lama karena cerita di baliknya di mana Alvaro Siza menghilang dan menyendiri di Machu Picchu saat itu. Toh waktu itu tahun 95 ya, sudah ada internet, mungkin sudah ada buku dan dokumentasi, tapi semua orang mempertanyakan kenapa kamu tetap berangkat ke Machu Picchu di umurmu yang sudah rentan seperti ini. Dia bilang, ini akan sangat berbeda ketika saya di sana langsung. Dan Machu Picchu adalah salah satu site tertua dari representasi yang dia selalu fascinated, yaitu hubungan antara nature dan man-made. Bagaimana reruntuhan ini adalah sisa-sisa dari bangunan buatan manusia yang bertemu secara harmonis dengan konteksnya di pegunungan di Peru ini. Itu sebenarnya lebih ke arah membawa kita ke pemahaman fenomenologinya dia ya. Mungkin sebelum mengakhiri, saya mau membedah quote-nya Siza. Ini kebetulan penggalan quote-nya Siza waktu menerima penghargaan Pritzker tahun 92. Ini seperti ini. Architects don't invent anything, they just transform reality. Yang artinya sebenarnya, arsitek tidak menciptakan apapun. Mereka hanya mengubah-ubah kenyataan. Basicnya sebenarnya, dan yang kedua, every design is a rigorous attempt to capture a concrete moment of a transitory image in all its nuances. Kalau diartikan seperti ini, agak rumit sih. Setiap desain adalah upaya keras kita untuk menangkap momen konkret dari gambar sementara dalam sebuah nuansanya. Gitu. Sebenarnya semua desain kita dalam merancang itu adalah sebuah upaya yang keras banget, di mana kita sedang mengcapture gambaran-gambaran yang sekonkret mungkin, setepat mungkin dalam sebuah gambaran-gambaran sementara. Maksudnya ketika kita membayangkan sebuah ingatan-ingatan itu kan cuma sementara, itu kadang hilang, kadang kita berusaha menangkap itu, kita berusaha mempreserve itu sesuai nuansanya masing-masing. Hal itu yang akhirnya menciptakan sebuah arsitektur menurut subjektif masing-masing. Ini fenomenologi ini. Yang ketiga, the extent to which this transitory quality is captured is reflected in the design. Sejauh ini, sejauh mana kualitas sementara itu ditangkap, itu akan tercermin dalam desain. Gitu. Jadi sekuat apa kita menangkap itu, menangkap memori itu, sekuat apa. Jadi kalau kita mungkin bicara di era informatika ya, maksudnya sekarang image itu sangat mudah didapat. Maksudnya kita googling, kita bisa dapat 1000 karya arsitek secara cepat. Gitu.
kuantitinya yang bertambah, tapi mungkin tidak dengan kualitinya gitu. Jadi Siza percaya bahwa kenapa fenomenologi itu pada akhirnya yang penting bagi Alvaro Siza, ketika kita mengunjungi satu bangunan, ada banyak indera yang dipakai di situ, ada indera perasa, ada indera mendengar, ada kulit yang untuk merasakan tekstur. Di situ kualitas semakin meningkat. Makanya pada akhirnya beberapa arsitek-arsitek yang mengedepankan fenomenologi atau sebuah peristiwa seperti Zumthor, Ando, dan lain-lain, pada akhirnya akan kesusahan membuat sebuah manifesto atau buku. Kenapa? Karena sangat subjektif sekali. Dan yang terakhir ini menurut saya agak di awal. The more precise they are, the more vulnerable. Atau semakin tepat mereka, semakin rentan. Rentan apa maksudnya di sini? Pada akhirnya saya mengartikan rentan sebagai fleksibilitas. Akan sangat mudah untuk diapa-apain. Seperti itu. Tapi saya membuka diskusi di sini sebenarnya. Saya agak kurang mudah dengan quote terakhirnya. The more precise they are, the more vulnerable. Semakin tepat mereka, semakin rentan. Itu aja rasanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke UNED. Yo, terima kasih. Semangat gak sih? Jadi sangat poetik, berpuisi. Arsitek yang berpuisi yang dibawakan oleh yang sangat puisi di Surabaya, Mas Rendy Hendrawan. Terima kasih Mas Rendy Hendrawan. Tepuk tangan virtual buat Mas Rendy Hendrawan. Yuk, saya sekarang sesi tanya jawab. Sebenarnya diagendakan tuh 1 jam. Cuman gara-gara sangat menarik ini kita terlena untuk melihat semua presentasinya. Jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu. Teknis yang paling enak yang tak jawab ya, gue. Langsung yang mau jawab langsung buka mic-nya ya. Ini ada tepuk, ada ini, ada raise hand. Raise hand ya. Di partisipan ada raise hand. Kalau buka fitur partisipan ada raise hand. Yuk yang mau tanya, silakan. Moderatornya mungkin. Oh iya, aku cukup menikmati ini ya, presentasi. Ya. Aku terima kasih aja sebagai penyelenggara. Anda. Ada banyak nih, berapa orang nih? Sekarang partisipannya 29 orang. Ini dari teman-teman. Oh, Gilang mau tanya. Silakan. Waduh. Berat ini, Pak. Gilang adalah partner CC-nya Mas Rendy. Yuk, silakan. 8 perang di... Nah, saya buka internet. Buka ini. Silakan monggo, Pak Gilang. Silakan, Gilang. Jadi. Gilang. Lang, tanya Lang. Belajar. Oke. Mersi dia apa lagi. Alang. Mau tanya. Yuk. Iya. Dengar ya? Apa ya? Dengar. Aman. Oke. Okay. Anu sih, mau tanya basic aja sih sebenarnya. Itu kan tadi, kalau bisa diambil kesimpulan kan, sebenarnya Alvaro Siza ada tiga apa ya, bisa dibilang style atau pendekatan dalam hal merancang ya. Yang pertama kan bagaimana purisnya dalam memilih geometri, memilih yang polos, putih, kemudian aksis, sama yang ketiga itu yang grounded ya. Jadi lebih memilih untuk dia lantainya itu mental sama tanah dibanding dia melayang di atas tanah. Beda sama sekundum suara kan. Terus sebenarnya pertanyaannya cuma ada alasan khusus nggak ya, kenapa kok 3 hal itu diambil? Apa murni memang inspirasi pribadi? Misalkan tadi kan ada guru-gurunya dulu, atau sebenarnya ada hal yang lebih sifatnya, misalkan nih dengan metode apa, dengan menggunakan aksis konteks tertentu, rancangannya tuh lebih harmoni dengan lingkungannya, atau misalkan ternyata dengan metode aksis dia punya efek tertentu, ataukah apa? Apakah Farotisa memikirkan hal-hal seperti itu, atau sebenarnya memang ini murni keinginan pribadinya, atau emang terinspirasi dari gurunya sehingga dia memilih hal ini sebagai okay, aku akan menjadi arsitek yang seperti ini. Jadi itu menurut saya cukup menarik sih, karena metode yang aksis itu kan akhirnya ditiru oleh berbagai macam arsitek ya, bahkan di diagram diarisnya Peter Eisenman, metode ini ditulis ulang oleh Peter Eisenman dengan caranya sendiri. Bahkan mungkin beberapa arsitek juga katakanlah DIG, OMA,
Sehabit mungkin itu juga menggunakan metode akses yang sudah dimodifikasi dengan berbagai macam hal. Kalau misalkan Sehabit ya aksesnya dimorfik dengan kurvatur sehingga bentuknya bisa seperti itu. Tapi kan asal usulnya mungkin dari sini gitu. Nah ini sebenarnya apakah ada hal-hal tertentu yang dipikirkan sebelumnya sehingga memutuskan oke, aku kan menggunakan akses atau memang ya ini inspirasi saja terhadap hal tertentu gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Sip, terima kasih Gilang. Pertanyaan itu semangat rek. Sampai aku kepanjangan. Langsung aja, Mas. Pertanyaannya semangat dek. Semangat dek. Kayak masalah Alvaro Sisa. Oke. Okay. Rasanya ya, kalau boleh menjawab ya. Jadi yang saya cerita di awal tadi, di mana Sisa itu kepengen banget jadi sculptor. Tapi ketika dia melihat bagaimana sculpture itu diterapkan secara arsitektur oleh Antoni Gaudi waktu itu, akhirnya dia detik itu juga memutuskan, aku pengen belajar arsitektur. Kenapa? Dimana sculpture ini dibawa ke next level. Gitu. Waktu itu sempat discuss juga sama teman dan profesor lainnya, dan akhirnya juga dengan beberapa kesimpulan pribadi soal Siza sendiri. Soal movement-nya, approach-nya Siza. Peter Eisenman, Shumi, Oma, mereka bergerak berdasarkan B.R. Tingles, mereka bergerak berdasarkan literatur tentang, berdasarkan data dan lain-lain. Jadi apapun yang tertulis secara eksak di situ, itu yang dia terapkan di situ. Dalam pembentukan modulasi dan pembentukan aksis pun pada akhirnya sangat precise. Bahkan Ando, Tadao Ando, juga sangat precise. Beberapa kemiringannya Ando itu juga dihitung secara berapa derajat. Saya sama Seva waktu itu sempat ngitung, oh ternyata Ando selalu merepetisi 15 derajat dari 90 derajat gitu. Jadi kayak seperti itu, mereka sangat precise. Tapi kalau Siza berangkat dari sculpture, berangkat dari karya seni, dia ingin menciptakan sesuatu yang sangat organis namun sinergis. Di situ dia yang merealisasikan bagaimana Alvar Aalto menata masanya dia sedemikian rupa dan tidak simetris seperti modernis lainnya gitu. Di situ dia belajar di situ bagaimana ketika kebetulan di Porto site-nya selalu organik gitu. Dia kotanya berada di atas bukit dan banyak sekali bukit dan bebatuan-bebatuan. Dia diuntungkan dengan hal itu. Pada akhirnya dia merajut dari situ tuh, gitu. Karena dia punya kesempatan lebih besar di situ karena site-nya organik itu sendiri. Nah, lebih ke arah situ, lebih ke arah berangkat di konteksnya dia, aku pengen jadi sculptor tapi yang serius, gitu. Tapi yang serius memperhitungkan hal-hal seperti ini, gitu. Soal bentuk-bentuk pioris juga kayak gitu. Pada akhirnya ini adalah sebuah sculptor. Waktu itu sempat nonton kuliahnya Siza. Dia ngasih kuliah tentang Frank Lloyd Wright. Waktu itu Siza datang ke kampus, dia ngasih satu kuliah tentang Frank Lloyd Wright gitu. Frank Lloyd Wright itu benci banget sama kota gitu. Itu makanya Guggenheim itu dibangun hampir tanpa jendela gitu. Alangkah indahnya sebuah bangunan itu tanpa jendela gitu. Tetapi Adolf Loos di Ornaments of Crime berbicara yang seperti yang tak sampaikan tadi bahwa pada akhirnya jendela itu bukan repetisi lagi gitu. Kalau bangunan klasik kan selalu repetisi jendela cuma dipakai saat dibutuhkan aja gitu. Gitu. Itulah lahirnya purism. Kalau groundednya tadi lahir berdasarkan dari konteksnya Porto yang benar-benar abstrak, kalau dari purisnya dia lahir murni karena memahami itu bagaimana betapa indahnya sebuah bangunan jika dibuat tanpa ada jendela gitu. Akan seperti sculpture kan. Jadi sebenarnya ada subjektivitas di situ kan. Gitu. Ada subjektivitas bahwa Siza memang kepengen membentuk bangunannya itu sangat sculptural form gitu. Tapi tentu yang bertanggung jawab gitu, bukan seperti Gehry yang literal gitu. Pada akhirnya itu yang membedakan Siza dengan arsitek-arsitek postmodernis lainnya gitu atau dekonstruktivis lainnya seperti Gehry, seperti
Aldo Rossi, seperti Robert Venturi yang pada akhirnya hanya ornamen saja. Maksudnya saya membentuk bangunan ini sedemikian rupa bentuknya karena murni saya pengen membentuk bentukan ini. Tapi sih saya mencoba menjembatani itu antara modernisme dengan postmodernisme. Itu membuat dia memiliki status yang tidak jelas. Apakah dia termasuk generasi yang modernis atau postmodernis. Pada akhirnya, dia timeless saja. Gitu. Itu sih yang buat saya fascinate. Apa? Amaze sama Alvaro Sisa. Itu Pak Gilang. Saya kembalikan ke UNED. Oh, mantap sekali. Gilang ada tanggapan? Menarik ya, ternyata jendela itu ketika kita hanya membuat saat dibutuhkan itu bisa menjadi lebih indah ya, dan bukan repetisi, jadi ya. Sangat menarik. Bilang ada tanggapan? Enggak. Oh. Ya, anu sih, cuma ya apa ya, mikirin waktu misalkan si Alvaro Sisa di zaman dulu, di saat orang waktu itu kan pakai grid, modularnya, apa namanya, rekordku dan seterusnya, ini mikirin gimana caranya bikin yang organik tapi masih bisa bertanggung jawab, ya udah pakai aktif. Itu di zaman itu saya yakin nggak kepikiran sih mungkin orang-orang ya, itu yang bisa di highlight sih, meskipun itu subjektif tapi metodenya cukup berguna dulu sampai sekarang mungkin. Ya, itu aja sih komentar. Iya benar. Itu ada anak namanya Tahu Tek, itu nggak tanya tuh. Iya Tahu Tek ya. Saka itu Saka fix. Mantan anak didik. Wah. Ya yang lain yang saya nggak kenal. Ini kenalan dulu lah Net. Ini ada 30 teman-teman ya partisipan. Kenalkan nama saya Borjinaidi dari Rabu Mada. Ya ini Fikri Rizal ketawa-ketawa sama Ijulnya mau tanya mungkin sebagai teman. Silakan. Yang lain. Mantap ya, ada Surabaya kan ketawa aja. Kasih hadiah dulu Net. Iya. Satu tiket ke opening tenis Biennale. Mau tanya, tak kasih tiket ke openingnya Pavilion Indonesia tenis Biennale yang akan diundur karena corona. Mantap. Hostnya mukanya mana? Oh iya, nggak punya. Ini Jan, saya tidak punya webcam. Mungkin minggu depan saya nabung buat beli Zoom Premium lah ya sama webcam. Ini tiba-tiba jadi unlimited, ya apa ceritanya? Iya, ya apa jangan beritanya Jan? Kayaknya Jan deh yang investasi. Semangat. Waduh. Yuk, kita tanya. Kepada Bapak Ojan, saya minta memberikan sambutan. Iya. Oh iya, Rek, maaf ya. Ini sebenarnya cerah santai kok. Jadi, santai, Rek. Iya. Saya lihat, coba ngelihat ini. Siapa aja ya? Ada Adi Sunu. Mungkin ada... Ya. Pertanyaan dari teman-teman saya, Mas Randy. The Pimen. Nunggu Pimen. Ada Tata, Tony, teman-teman dari Magica Architects. Ada Fikri Iza, Satya, Faisal, Eva. Oh iya, Fikri Iza mau tanya. Orpin. Wah, sebentar ya, ada dua absen pertanyaan. Yang pertama Fikri Iza, yang kedua Mbak Armadani. Ini Mbak Zula ya. Armadani Zula. Oh, yuk Fikri silakan dan Ijul. Ini sebenarnya untuk memancing ini aja sih, untuk memancing pertanyaan sebenarnya biar kita nggak cepat selesai. Ini kebetulan tadi kan masuknya di tengah-tengah nih, internet agak bermasalah di sini di kos Keputih jilid 2. Terus. Mungkin ini aja sih kayak tadi kan kita udah bisa ngelihat kayak bagaimana sih Siza ada yang menggunakan aksis, terus elemen, banyak elemen purus yang digunakan, maksudnya cat yang plain putih, polos sudah gitu aja gitu. Ini mungkin mencoba mencari lebih dalam lagi, atau mungkin tadi udah dijelasin, jadi tapi akunya aja nggak nyimak. Dalam kasus si Siza ini, selama proses desainnya dari, karir desainnya dari dulu sampai sekarang tuh ada nggak sih, maksudnya masalah-masalah personal problems yang akhirnya membuat melahirkan dirinya yang baru lah, maksudnya dalam artian since projectnya dia kan poetik banget nih karya-karyanya, ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang kasarannya non knowledge gitu, belajar dari A B C, tapi lebih ke emang personal dia, ini fase di mana dia mungkin setelah kena tragedi kayak si siapa si
Picasso. Picasso. Kayak Picasso di situ kayak inilah siapa sih Lloyd Wright pas keluarganya dibakar ya, kalau nggak salah dibakar sekeluarga kan ya sama budaknya gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya si Ziza cerita-cerita seperti itu gitu? Entah akhirnya mungkin mempengaruhi ke mentalnya atau ke akhirnya mempengaruhi ke karyanya juga, kayak gitu sih sebenarnya. Ya, gitu sih kayaknya. Atau bangkrut. Bangkrut gitu. Rekor buri. Oh, iya. Aja sih. Pasti kayaknya. Kita ngobrol bisnis nih sekarang ya? Ngobrol bisnis. Iya. Seru banget tuh. Ya, tuh kita nggak pernah. Oke. Sempat baca biografinya dan sempat tanya-tanya, kebetulan dia masih hidup sampai sekarang di umurnya sekarang dan masih ngerokok sampai sekarang, berarti sepertinya dia bahagia terus. Gitu. Sepertinya dia bahagia terus, itu pertama. Kedua, dia juga tidak tertutup orangnya. Alvaro Siza sekarang menjadi arsitek terkaya di Portugal dan memiliki proyek terbesar. Gitu, nilainya terbesar. Yang saya tadi tunjukin di presentasi itu hanya sebagian kecil banget dari karya-karyanya Siza. Gitu. Kalau kita googling atau di Pinterest sendiri, karya Siza di hampir seluruh dunia itu sudah ada. Bahkan dia masuk ke high-rise building sekarang. Dia bikin, dia baru meresmikan tower pertamanya di Manhattan, di New York. Sebagai satu residen mewah banget lah gitu, di Manhattan. Jadi, dia sudah dapat metodenya, dia sudah merealisasikan 1, 2, 3, 4 karya yang konsisten. Ketika itu metode udah keluar, ibaratnya skripnya udah keluar, lalu dia repetisi. Gitu. Mungkin kita bisa lihat beberapa karyanya Siza, ini hanya repetisi dari bangunnya Siza. Makanya tadi saya cuma highlight beberapa karya yang benar-benar personal banget buat dia, dan benar-benar ketika dia menemukan approach ini dan approach itu. Gitu. Tapi kemudian ketika sudah dapat nih, ini udah dapat bumbunya, ya udah dia tinggal repetisi aja, dan kita... Aku sih secara ini nggak nyalahin sih, kenapa gitu. Itu yang membuat dia tetap berkarya sampai sekarang kan pada akhirnya gitu. Ada banyak banget bangunannya Siza yang mungkin dia nggak follow konteks, mungkin dia ya micin-micinan aja, bikin-bikin aksi seperti ini waktu Siza itu harusnya bangunnya putih, ya udah putih aja lah sih, putih gitu. Beberapa bangunannya Siza di Jerman, dia pakai bata. Bata yang disusun dari 13 ornamen. Eh bukan, itu beda ya. Jadi... Jadi anjir. Jadi dia juga mengeksplorasi hal lain kan. Maksudnya ketika dia berada di, dia mengeksplorasi beberapa material. Aku pernah ke beberapa karyanya di Jerman, juga dia pakai bata, nggak masalah juga gitu. Secara bentuk juga sama. Jadi itu udah typical Sizanism daripada. Maksudnya kalau sama seperti Zaha Hadid kan. Maksudnya ketika dia udah menemukan satu parameternya untuk merancang Hadid, sekarang Peter Schumacher tinggal meneruskan apa itu dan mengembangkannya berdasarkan ilmunya Hadid sekarang, yang dulu kan gitu. Sama seperti Siza, dan itu kalau aku pribadi sih itu sah-sah aja untuk merepetisi itu secara desain dan menghasilkan good business kan, pada akhirnya menjadi bisnis yang baik gitu. Gitu, dan ya itu tadi yang aku bilang, Pak Alvaro Siza sekarang arsitek terkaya di Portugal dan salah satu arsitek terkaya di Eropa, padahal dia berada di negara yang bukan negara wealthy country di Europe gitu, tapi dia sudah mau dibuatin foundation. Intinya kalau arsitek zaman sekarang ya cuma dua ya, Norman Foster sama Renzo Piano. Hadid aja nggak punya. Alvaro Siza sudah lagi diurusin sama tiga universitas untuk buat foundation gitu. Dia baru menyerahkan semua berkas-berkasnya dia, dan waktu itu kalau nggak salah ya ada sekitar 6.000 proyek di situ, 6.600 proyek ya, tentunya nggak semuanya terbangun ya gitu, tapi katakanlah cuma 1% aja yang kebayar kan, bayangin aja gitu. Seperti itu ya, maksudnya tadi kita ngomong poetik ya gitu, tapi bukan berarti dia tidak berbisnis gitu. Itu yang seru juga dari Siza sih gitu. Anak buahnya Soto de Mora juga sama. Dia melakukan hal yang sama. Dia berbisnis. Gitu. Jadi, itu juga menarik. Gitu, Pak Fikri. Pak Icil. Aman. Terjawab penasarannya. Terjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini yang angkat tangan Mbak Armadani Jula. Benar gak sih? Bisa buka mic-nya. Oke,
mau pencet ya Mbak Gia? Ya, halo. Enggak lah. Yuk. Oh, udah masuk. Ya, sebelumnya salam kenal dulu. Aku Zula. Mau nanya. Tadi sempat dijelasin ada yang kayak bangunan yang berunsur tradisional, terus dia menggabungkannya sama unsur-unsur modern. Nah, itu aku tertarik sama itu, karena kalau misalnya di sini konteksnya kan mungkin kolonial ataupun bangunan di Nusantara. Dan ada banyak juga kasus revitalisasi ataupun kayak renovasi gitu. Dan ketika saya menemuinya tuh kadang bingung kapan konteks kita harus mempertahankan dengan halaman atau ketika kita harus mengganti atau mungkin merobohkan semuanya. Itu kira-kira bisa nggak sih arsitektur tradisional dan modern itu bisa menjadi satu-satu itu kayak yang tadi si Gai itu cara dia mengkomunikasikannya tuh gimana? Gak rungkak sih. Main-main, jangan nangkep. Oke, aman. Nangkep. Silakan. Jawab. Jadi kurang lebih ini ya, kurang lebih contohnya di Indonesia ya tadi. Atau iya, maksudnya kalau di Indonesia kan ada beberapa contoh itu seperti apa? Iya nggak sih? Benar nggak? Soal tadi namanya? Ya kayak contohnya kalau Trik dia pernah merancang Port Authority di Belgium, itu dia bikin sesuatu yang baru di atas bangunan lama, dan itu benar-benar kontras. Kalau contohnya kayak kalau di Malang ada The Alimar Hotel, kalau pernah tahu. Tahu. Yang di ya itu parametrik atau siapa ya kan? Iya tuh. Oke. Coba dijawab ya. Jadi kebetulan dulu aku kuliahnya jurusannya Architectural Design and History. Kebanyakan tugasnya dan penelitiannya itu soal itu, tentang old and new architecture, intervention towards architecture, historical architecture, terus habis itu restoration dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, menurutku itu soal approach aja ya, maksudnya. Aku juga kali ini kebetulan Siza yang kita bahas gitu, bagaimana dia secara, saya nggak bilang bijak ya, maksudnya karena bijak itu masalah persepsi gitu, tapi saya bilang itu hanya approach-nya dia yang dia realisasikan seperti di bangunan-bangunannya dia, bagaimana dia mengintervensi bangunan-bangunan tradisional di Portugal dengan approach-nya dia, dan dirasa itu sinergis sesuai konteksnya, sesuai mungkin orang Eropa akan, orang Portugal mungkin akan lebih nyaman melihatnya. Tapi tadi sempat dibahas karyanya Zaha Hadid yang di Antwerp yang bentuknya seperti orang mau boker di atasnya gitu. Itu juga bukan dinilai salah sih sebenarnya, maksudnya itu hanya approach aja. Kalau ada beberapa approach yang ekstrim seperti Herzog and de Meuron waktu membuat Philharmonic yang di Hamburg, bagaimana dia cuma menyisakan lantai 2 sampai lantai sekian, habis itu yang lantai bawah sendiri dihancurin semua buat entrance baru. Itu approach sih, dan semua sama-sama sahnya, dan semua sama-sama memiliki approach yang berbeda-beda. Gitu. Waktu itu akhirnya kita sempat meneliti kalau ternyata setiap negara berbeda-beda cara approach-nya. Maksudnya kayak di Itali, bagaimana Renzo Piano memberikan intervensi ke bangunan lama, bagaimana kalau di Spanyol, bagaimana Campo Baeza dan Rafael Moneo melakukan intervensi ke bangunan historicalnya seperti apa, berbeda di Paris, Renzo Piano waktu bikin Pompidou Museum, atau beberapa bangunan di tengah bangunan bersejarah itu juga berbeda-beda. Kemarin Notre Dame habis kebakaran, terus ada beberapa sayembara-sayembara yang melakukan intervensi baru terhadap towernya yang masih jadi pergunjingan hingga saat ini. Yang akhirnya keputusannya dibangun ulang seperti semula gitu. Juga berbeda-beda gitu. Norman Foster sempat ngerancang buat spirnya yang baru di Notre Dame.
Tapi pada akhirnya ya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sih. Maksudnya itu hanya approach aja. Nah, di Inggris juga berbeda. Maksudnya beberapa arsitek seperti Sir Gisen Page dan Herzog and de Moren kan punya beberapa karya di Inggris. Approach-nya mengintervensi bangunan bersejarah juga berbeda. Tapi kalau kemudian kita ada di Indonesia, juga sejauh ini belum banyak kan, maksudnya old time architecture di Indonesia gitu. Kalau kita lihat Ara Studio sering melakukan, maksudnya dia banyak sekali mengintervensi bangunan-bangunan bangunan bersejarah di Surabaya yang saya rasa sangat sinergis. Dan yang penting dari bangunan bersejarah kan satu, ketika itu mulai dipakai lagi, maka bangunan itu hidup kembali kan gitu. Berbeda dengan Wisma Perlache yang di Surabaya yang mangkrak hingga sekarang dan tidak dipakai sampai sekarang karena peraturannya terlalu banyak untuk merestorasi bangunan ini gitu. Akhirnya bangunan itu pun mati gitu. Makanya pada akhirnya itu semua bergantung dengan kondisi dan konteks gitu. Jadi kalau di Surabaya sih jujur saya memang suka banget dengan karya-karya Ara Studio karena dia visinya sesimpel bangunan itu harus dipakai lagi gitu. Terlepas dia desainnya secara dalam atau enggak, tapi yang jelas pertama visual menarik, kedua bangunan itu jadi maksudnya sesimpel buat kafe kan terpakai lagi gitu. Kalau menurut saya sebuah arsitektur kan pada akhirnya harus dipakai, harus fungsional lagi. Ketika approach itu membuat bangunan itu jadi ramai dan dipakai lagi, pada akhirnya itu benar dong gitu. M-Block contohnya, placemaking kan salah satu contoh placemaking yang sedang booming sekarang. M-Block kan dulu awalnya mau diisi desain sama MVRDV, gitu. Mau dibikin tower-tower bertingkat, tapi ternyata dengan approach yang cukup sederhana, bangunan itu benar-benar hidup gitu. Nah, bayangkan kalau MVRDV benar-benar merealisasikan tower-tower bertingkat itu. Ya sama kepakainya, tapi ya pasti konteks pemakaiannya juga berbeda. Jadi menurut saya old tenure architecture itu setiap orang berhak punya definisi sendiri sih. Gitu. Nggak tahu ini jawab apa nggak nih? Iya jawab. Gitu. Ada tanggapan atau diskusi Mbak Isbila? Atau lanjut dulu ya? Tadi ada yang ngechat privat, dia nggak bisa angkat tangan, namanya Mas Fauzan Perman, investor kita. Ya Mas Fauzan bisa silakan membuka mic-nya. Oh. Duh, Bapak Alien. Silakan Pak. Ini sih tadi soal yang katedral, kan belum ada masanya. Jadi kan di situ penjelasan yang Mas Randy adalah di mana ada perbedaan kekayaan antara Portugis ya? Portugis dan Italia misalnya pada saat Renaissance itu, di mana yang berdampak pada katedral yang mereka buat. Nah, Renaissance itu sendiri kan terjadi, sebenarnya triggernya banyak, tapi trigger utamanya kan terjadi ketika jatuhnya Konstantinopel. Sehingga intelektualnya Yunani pindah semua ke Venice, Roma, dan lain-lain. Sehingga terjadilah Renaissance ini. Ada ilmu-ilmu baru yang masuk, kultur-kultur baru yang masuk. Nah, secara etnis, Spaniard dan Italia ini kan berbeda ya. Walaupun mereka pernah berada dalam satu area yang sama, kerajaan Romawi, tapi secara etnis mereka berbeda. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, yang membentuk arsitektur yang seperti itu, seperti kedua itu, yang satu ornamennya banyak, satu lebih simple, apakah faktor yang lebih menentukannya itu dari sisi ekonomi atau dari sisi kulturnya? Maksudnya yang bisa kita nggak tahu, ini pemahaman saya sih, arsitektur itu kan cerminan dari sebuah peradaban. Nah, cerminan ini cerminan dari secara ekonominya, berapa kaya sebuah peradaban ini atau seberapa berkulturnya peradaban ini, society ini. Karena ibaratnya kalau memang seginya dari uang saja, apalagi itu terjadi terus-menerus, pada akhirnya di sini kita bisa punya ketimpangan. Maksudnya ini jatuhnya keresahan saya di kantor, tapi pada akhirnya pertanyaannya di situ tadi. Yang mana ini lebih mencerminkan yang mana, dan yang lebih menentukan itu yang mana, antara kulturnya, kebiasaan-kebiasaannya, budayanya, segala macam, atau
ya memang uangnya, memang energi yang bisa mereka keluarkan untuk ini dan segala macam. Ini agak absurd sih pertanyaannya, tapi gitu deh. Gak apa-apa, itu nyambungnya ke modernisme sebenarnya, Jan. Jadi kalau kita baca, pernah baca bukunya Kenneth, ya, Critical Modernism, itu sebenarnya yang kamu sebutin tadi termasuk semua, ketambahan satu lagi kalau modernisme. Itu benar, dua-duanya jalan. Ekonomi sama culture itu pada akhirnya, kalau secara arsitektur ya, kamu nggak tahu secara yang lain ya, tapi kalau secara arsitektur, ekonomi dan culture menentukan lahirnya sebuah era arsitektur yang baru. Gitu. Kalau di modernisme itu ditambah satu lagi, yaitu teknologi. Jadi lahirnya modernisme itu kan, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pertanyaan. Lahirnya modernisme itu kan ketika, pertama karena ekonomi, yaitu peledakan penduduk. Populasi penduduk semakin meningkat, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, sehingga dibutuhkan arsitektur yang dengan simple dan tidak terlalu banyak effort dalam membangunnya. Yang kedua adalah kultur itu sendiri, bagaimana kultur manusia yang dulunya punya waktu untuk melukis, punya waktu untuk apa gitu, sekarang akhirnya dikejar karena kebutuhan meningkat. Akhirnya kultur apresiasi terhadap seni juga turun, Pak, sehingga akhirnya menghasilkan bangunan modern yang tidak punya ornamen dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi, di mana akhirnya muncul fabrikasi. Kalau itu modernisme ya. Kalau yang tadi kamu sebutin, kenapa kok akhirnya betapa berbedanya bangunan Renaissance di Portugal dan di Italia pada akhirnya jauh berbeda. Karena pertama di Italia dia punya ilmunya. Dia punya ilmunya, Leon Battista Alberti berhasil mentranslate bukunya Vitruvius, sehingga dia punya ilmunya bagaimana cara membuat arsitektur yang sempurna itu seperti apa menurut Vitruvius gitu. Sedangkan di Portugal diturunkan langsung dari saudagar-saudagar Arab yang turun dari Selat Mediteran, dari Lisbon menuju Portugal, Porto gitu. Yang mereka turunkan dari situ. Jadi ilmunya pertama juga berbeda gitu. Dari segi ekonomi pada akhirnya juga berbeda. Di Italia ada seniman-seniman yang disewa oleh sekolah seperti Medici dan lain-lain, yang kurang lebih mereka sangat menguasai ekonomi di zaman itu. Portugal cuma pelaut gitu. Di situ akhirnya berbeda. Tapi pada akhirnya menghasilkan arsitektur yang berbeda pula kan. Yang kedua, waktu. Ketika tahun 1500 terjadi Renaissance di Italia, di Portugal baru terjadinya sekitar 1600 akhir. Jadi telat juga. Pada akhirnya dia mau ngejar style itu udah nggak kesampaian juga. Ya udah, waktu itu arsitektur yang sedang berkembang ya seperti yang di Portugal itu, kebutuhan sudah mulai meningkat kan, jadi ornamentasi juga sudah berkurang terus. Akhirnya bangunan Renaissance-nya Portugal juga lebih simple gitu. Pada akhirnya seperti itu. Itu sempat sama profesorku juga untuk gitu. Begitu, Jan. Berarti tidak ada satu faktor yang benar-benar major di mana arsitektur itu dilahirkan. Pasti itu campuran dari banyak, sangat banyak hal yang kita nggak bisa kita ambil satu faktor utamanya. Pasti gitu. Oke. Satu sama lain gitu. Oke. Mantap, Mas. Mantap. Terima kasih, Mas Fauzan. Oke. Ada diskusi lainnya. Mungkin ini tadi di chat ada Fikri Z to everyone. Bu Nisita, Habsari, silakan tanya selaku Sobat Macan Rantauan Surabaya. Oh iya, ini Bu Nisita bisa tanya lah ya. Mungkin. Atau ada pertanyaan lain? Atau diskusi lain? Atau bisa dicukupkan hari ini? Seru ya. Saya masih menunggu Tautek. Di Koiron. Oke. Silakan bisa di open mic Masnya. Mas atau Mbak? Audi. Halo, salam kenal, nama aku Audi Goiran. Yuk. Jadi udah ngikutin sih, agak telat juga tadi. Tapi yang aku dapat kayak dari bangunan-bangunannya Alvaro Siza ini emang kebanyakan stylenya apa ya, modern banget ya, kalau anak-anak nyebut tuh kayak ya modern yang bener-bener less is more-nya itu dapat banget gitu loh. Tapi dan kita di sini kan bedah banget karyanya. Oh, ternyata filosofinya tuh ada gini, ada gitunya. Yang jadi pertanyaan tuh, apa sih yang membuat kita tahu karya ini tuh beneran bagus atau cuma hanya gimmick dari seorang star arsitek gitu? Karena kayak
aku nganggap ada beberapa style yang dia tuh nggak bisa diterapkan oleh semua orang atau semua arsitek. Kayak misalkan, kayak mungkin contohnya Le Corbusier dia bisa bikin karya sesukanya dia karena dia udah terkenal misalkan. Kayak contohnya juga yang Notre Dame du Haut, dia bentuknya kalau aku sih nganggapnya, mungkin karena nggak tahu juga pemikiranku terbatas atau gimana, aku nganggap Notre Dame du Haut ini kalau melihat dia dibuat sama arsitek yang dia cek-cek pasti bakal ditolak semua orang. Cuma karena dia udah terkenal aja, makanya kayak semua orang memuji, oh ini sebuah karya yang beda, sebuah karya yang bagus gitu. Nah, gimana cara kita tahu si Alvaro Siza ini karyanya juga gitu, dan apa ya, kayak yang tadi kecil-kecil, misalkan kayak tadi itu dia menutupi bangunannya, terus kayak ada jendelanya, atau sketsa-sketsanya yang dia ditaruh di bangunannya itu bukan cuma sekedar gimmick, tapi benar-benar sesuatu yang memberikan value ke si arsitekturnya tadi sih. Mungkin gitu ya, bisa dipahami gak sih? Gak bingung juga tanyanya. Sorry, bisa dikenalin dulu Audi kita, apa, kebetulan teman-teman juga banyak yang belum kenal, aku juga belum kenal. Audi dari? Dari UPN, Jatim. Oke, angkatan berapa? 2017. Oh, 2017. Ini muridnya Bu Dipe ya? Iya, Bu Adiba. Oke. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Coba tak jawabnya ya. Maksudnya, tadi kan kamu bilang, itu masuk akal ketika, benar sih, coba kita nggak cuma Alvaro Siza ya, semuanya ya, kayak kamu bilang juga Corbusier waktu bikin Roncham gimana, Frank Gehry juga waktu saat itu bikin Guggenheim gimana, mungkin karena mereka udah terkenal aja, kita menganggapnya itu bagus pada akhirnya. Ada semacam subjektivitas atau ide-ide yang tidak sengaja kita hasilkan secara nggak sadar bahwa ya mereka terkenal kok gitu. Gitu. Ada dua bangunan bagus, satu karyanya arsitek Pritzker, tentu kita akan lebih noleh yang pemenangnya arsitek Pritzker gitu, daripada kayak misalnya arsitek Surabaya gitu. Padahal mungkin yang arsitek Surabaya ini lebih manusiawi nih. Maksudnya secara material lebih humble, tapi kita lebih milih Frank Gehry, soalnya Frank Gehry terkenal gitu. Padahal yang ini humble loh, yang Surabaya ini pakai bata ya. Nah, intinya berarti fame itu masuk di salah satunya kan, maksudnya yang membius. Kemarin ada yang udah nonton ini nggak, Current War, filmnya Benedict Cumberbatch tentang persaingan antara Edison dan Westinghouse. Jadi ya itu kan intinya yang satu mengedepankan tentang intelektual dan ketenaran, yang satu murni berbisnis itu dan mencuri semua idenya Edison itu. Tapi orang pada akhirnya tetap membuat penghargaannya untuk Edison gitu. Sama seperti sekarang gitu. Kalau di dunia arsitektur ya, kita lihat pada akhirnya kita yang ingat ya yang terkenal-terkenal aja kan gitu. Karena itu yang sampai di telinga kita. Berarti kan kemudian fame itu menjadi krusial juga dong gitu. Publikasi menjadi sangat krusial pada akhirnya. Dan itu penting gitu. Kan beberapa orang pasti ada yang menentang hal itu, kayak misalnya ya malas lah, ngapain sih Instagraman, atau malas ngapain sih ngevlog atau apa gitu. Tapi tentu itu adalah beberapa jalan yang kita bisa tempuh untuk mencapai fame itu kan gitu. Berarti itu juga penting, meskipun bukan satu-satunya yang penting pada akhirnya gitu. Kalau kita lihat di Alvaro Siza yang tadi saya sempat bahas sama Fikri tadi, Siza sudah menemukan formulanya dan dia tahu dia udah terkenal saat itu, mungkin udah menang Pritzker, ya saya repetisi aja gitu. Mungkin beberapa karya Siza sekarang tidak sepoetik dulu gitu, karena mungkin ya dia bentuknya berdasarkan udah bukan berdasarkan konteks lagi, udah kejar tayang lah, ibaratnya udah staff-staffnya yang ngerjain, atau mungkin masih sepoetik dulu gitu, tapi secara nggak sengaja karena sudah di skripnya udah ada, tinggal diterusin sama staffnya gitu. Jadi intinya itu sudut pandang. Ketika kita bilang ini secara estetika atau secara fungsi bagus, tentu itu akhirnya kembali ke subjektivitas masing-masing. Tapi pada akhirnya kita kan jadi tahu tolak ukurnya apa dulu ketika kita menilai sebuah, kayak di sini kontaknya sebuah arsitektur pada akhirnya. Kalau orang benar-benar suka sama Peter Eisenman, nggak mungkin dia suka Peter Zumthor. Kayak gitu contohnya. Gitu. Arsitek dalammu siapa? Mungkin BIG sih.
kalau sekarang? Pihak Ingles. Ya maksudnya orang yang suka pihak Ingles biasanya nggak terlalu suka sama apa? Siapa yang? Siapa kayak kamu nggak suka sih? Kamu gitu. Benci banget sama Le Corbusier. Oke. Okay. Kamu berbicara dengan orang yang tepat. Oke. Okay. Ya kayak gitu misalnya. Ketika kamu sangat suka dengan Bjork Ingels, kamu tidak akan suka dengan Le Corbusier. Gitu. Padahal kita kalau coba kita telaah lagi, oh ternyata Bjork Ingels belajar dari siapa? Dari Rem Koolhaas belajar dari siapa? Baliknya ternyata ke Le Corbusier juga. Gitu. Jadi, jadi intinya ya maksudnya kita kalau kita memang niatnya dari awal sama-sama belajar, tentu lebih baik kita nggak tinggal tidak menutup dan kapanpun kita merubah mindset aja kan dari sudut pandang tinggal merubah sudut pandang aja kan, jadinya dari situ akhirnya kita bisa melihat sebuah objek dari masing-masing sudut pandang, sehingga akhirnya apresiasi itu akhirnya apa ya, kayak pada akhirnya nggak ada bagus sama jelek gitu loh. Tergantung kita ngelihatnya aja dari mana kan pada akhirnya. Itu sih. Kalau aku sih seperti itu gitu. Maksudnya kalau kita mempelajari arsitektur ya arsitektur ya harusnya sih semuanya gitu. Seperti itu sih. Gimana? Apakah cukup menjawab? Ya cukup yang ngasih pandangan lain sih, Mas. Heeh. Padahal Mas. Thank you. Ini penyembahnya Le Corbusier ya. Oke, berikutnya, waduh ada dua ini. Sayakti sama Nishitawa, ini akhirnya ada pertanyaan dari anak bibitnya Mas Andi Rahman yang sempat disindir dari tadi. Silakan Mas Akbar Sayakti dibuka mic-nya. Ada. Ampret dibanyak-banyak. Oh, Mas. Kedenger enggak? Kedenger. Oke. Sorry ya nanti kalau aku ngomongnya terbata-bata. Terbata-bata. Wajar. Wajar. Kalau misalnya mumpung banyak waktu di rumah, tolong bikin itu dong, apa silsilah guru dan murid arsitek dunia gitu. Aku kepo banget sih. Jadi tadi ini muridnya, wih gila. Ternyata senyambung itu ya arsitek dunia. Jadi guru yang gila benar-benar ngasilin murid yang gila. Kalau misalnya dia deket gitu. Jadi aku pengen tahu silsilah mereka. Anjir. Oke. Oh ya, it's back to context. Terus. Aku nanya, nyambung dari punya siapa tadi? Armada. 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 Ketika punya apa? Arsitektur yang jadul, terus kita mau bikin sesuatu yang baru di situ. Kita kan pasti nyari hal yang bikin yang jadul itu, nyari identitasnya kan. Identitas itu ada identitas utama sama sekunder atau enggak? Atau kita bisa ngekstrak itu identitas utamanya bisa langsung, oh ya ini bangunan ini. Kita itu dapatnya itu dari mananya sih? Itu ada buku yang ngarah ke situ enggak buat ngekstrak itu? Terus. Oke. Oke, itu aja sih dulu. Ntar tak, sama lagi. Gak usah dimatiin mic-nya, men. Santai, men. Harusnya ada Tony ya. Oh, Tony udah keluar dari room ya. Itu menarik kalau soalnya Tony sempat presentasi soal hal itu tentang restorasi. Tapi nggak masalah. Sebenarnya ya, yang tadi kayak aku sampaikan tadi ya soal approach ya. Soal approach itu terhadap merancang ya, sebuah intervensi terhadap bangunan historical gitu misalnya contohnya. Itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Jangkrik kuncir muncul. itu bisa macam-macam tergantung siapa arsiteknya gitu. Tapi kalau kamu tadi masuk itu masuk teori restorasi. Dulu pernah diajarin teori restorasi itu
misalkan dua profesor, satunya Violet Leduc, itu arsitek yang merestorasi Notre Dame yang baru kebakaran, yang itu dari Prancis, Violet Leduc. Yang kedua John Ruskin, itu dari Inggris. Jadi ada dua sistem restorasi. Dari situ, dari dua hal itu, apa dua arsiteknya ini, mereka versus ya. Maksudnya mereka, satunya yang Inggris, mereka melakukan, mereka sama-sama waktu itu melakukan perjalanan ke Italia. Mereka keliling Italia, keliling Yunani, sampai keliling Turki buat belajar, untuk belajar bagaimana cara merestorasi. Ketika pulang tukaran, akhirnya berpisah dan menghasilkan manifestasi yang berbeda-beda. Menghasilkan buku manual restorasi yang berbeda-beda. Di situ dibahas sebenarnya. Di situ dibahas value bangunan lama itu bagaimana sih mengukurnya sehingga yang harus kamu lakukan setelah ini adalah apa. Gitu. Misalnya contohnya ketika kalau misalnya di Surabaya gitu, kita bicara Balai Pemuda, tentu nilai historiknya pasti lebih tinggi dari bangunan Belanda di pinggir jalan gitu katakanlah. Di pinggir jalan. Atau bangunan Belanda karyanya Berlage yang di Kota Tua. Sama beberapa kafe-kafe di Untung Suropati katakanlah. Tentu nilai historikalnya lebih berbeda kan. Yang satunya pasti lebih tinggi, yang satunya lebih ringan. Makanya boleh dibuat kafe, kafenya pun akhirnya boleh dibuat. Itu yang melahirkan si dua arsitek yang tadi aku sebutin tadi, John Ruskin sama Leopold Leduc. Dua orang ini yang akhirnya meramu, kalau kamu ikut alirannya Leduc, caramu kayak gini, Ruskin, kalau kamu ikut John Ruskin, caramu kayak gini. Tapi aku lupa judul bukunya masing-masing. Coba kamu googling. Coba apa, tak cari. Aku ada bukunya sebenarnya, kamu Jabria ya nanti. Itu memang ada ininya. Itu gak harus selalu sama diikuti. Maksudnya, seperti yang kamu cerita tadi, guru dan murid, John Ruskin punya murid-murid banyak banget yang ikuti alirannya. Violet Leduc punya murid-murid banyak banget yang ikuti alirannya. Satunya yang mungkin nyampe ke David Chipperfield. Satunya yang nyampe mungkin ke Alvaro Siza. Jadi pada saat sekarang, orang sebenarnya secara tidak sadar memakai ilmu dari dua orang ini. Gitu. Nah itu, pengennya itu bekerja secara sadar. Makanya pengen baca dulu. Baru ntar ngikutin atau enggak, terserah kan. Thank you. Dimas Dwi Arianto. Oke, mantap. Berikutnya dari ini ya, Nisita Apsari dari Museum Macan. Yep. Aduh, semua? Enggak lah. Silakan Mbak Macan. Ngawur. Ya, kesipan. Dia mungkin mau lanjut sama pertanyaan. Ngolek, Mbak. Halo. Ngolek, Mbak. Yang sebelum-sebelumnya ini juga sih. Terus. Halo, ngolek, Mbak. Ngolek. Terus kurang. Balik pertanyaan ini tulisan aja. Okay. Efektif ya. Nah, belum. Enggak sih. Ada real. Ada denger ya? Aku enggak. Halo. Iya. Coba sih. Dengar tak bos? Nah, udah. Nah, wis. Udah. Oke. Nah, siapa tulis ini kan juga udah lama ya dia. Sebentar, videonya matiin dulu aja, biar internetnya. Nah, punya, bentar. Nah. Halo? Sip? Yuk, sip. Yap. Ternyata berdua ya. Nah, makanya, kan 25, saya tahun 33 dan lulus tahun 50-an ya. Jadi, aku yakin sih di sepanjang karyanya dia sampai sekarang, meskipun dia udah punya 3 core itu sebagai seorang arsitek, pasti akan ada masa-masa ketika dia mencoba untuk bereksplorasi. Ada nggak sih masa-masa itu ketika tahun-tahun eksplorasi ketika dia mencoba untuk apa ya? Ya apa, Mas? Konsisten dalam 3 core utamanya itu. Kayak halo,
pertanyaannya adalah masalahnya kan ada 3 core tadi. Ada nggak sih fase-fase di mana dia bereksplorasi di luar zona nyamannya itu? Gitu Mbak ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Masalah, mungkin nanti nyambung aja sih. Oke. Okay. Nggak apa, nyambung aja. Oke. Sebenarnya ada 2 titik di mana Siza akhirnya sempat bereksplorasi. Yang pertama itu ketika dia dia pulang dari Jerman, yang aku cerita, dia mulai suka pakai material baja, sehingga pada akhirnya warna putih itu tidak selalu, maksudnya pada akhirnya warna putih itu tidak melulu Siza. Pada saat itu sempat ada fase beberapa karya di Jerman itu dari baja, sehingga ketika dia di Portugal dia sempat bikin satu firehouse, tempat pemadam kebakaran itu juga terbuat dari baja, gitu. Rasanya material. Nah, kemudian ada satu fase di mana dia sangat Mies van Rohe, di mana sangat dia sangat tertata sekali bangunannya, tidak ada akses. Nah, salah satunya si yang pemadam kebakaran itu tadi terbuat dari bata dan bentuknya sangat kotak sekali gitu. Itu kecil sekali tapi jumlahnya gitu. Mungkin juga yang nggak tahu ya, kalau kita mungkin kayak oh kliennya udah minta terus kayak gitu mungkin katakanlah kayak gitu, akhirnya ya udahlah buat sembarang gitu mungkin gitu. Tapi kalau yang eksplorasi terbesar yang mungkin akan kurang lebih akan merubah Siza sebenarnya yang aku cerita di akhir presentasi tadi, ketika aku lihat karyanya dia di Korea dan ketika aku melihat 2 karya sebelumnya dia di Asia, maksudnya aku feeling gini. Jadi waktu karya pertamanya Siza itu salah satu bagian dari China Academy of Art di Hangzhou, kolaborasinya dia sama Wang Shu kan waktu itu, dia bikin museum Bauhaus di situ. Sama kayak Siza banget gitu, Siza banget yang 3 hal tadi yang aku sebutin itu, tapi kemudian dia berusaha pakai eksplorasi material-material yang lokal Cina pastinya, dengan beberapa terakota yang dihasilkan dari Hangzhou. Kemudian 3 karya berikutnya di Asia sangat berbeda, yaitu Mimesis Museum, satunya Building on the Water yang di Cina di tengah laut, sama yang 3 yang aku cerita tadi di Korea. 3 hal itu yang Siza sangat sudah mulai pakai sistem curve lagi. Tapi yang aku lihat di sana tetap memakai prinsipnya dia. Maksudnya yang aku lihat di sana pergerakannya tetap sama. Dia tetap berdasarkan aksis. Habis itu tetap bentuknya tetap purist, tapi kemudian dia masukkan unsur curve. Ini sama ketika proses yang sama seperti Le Corbusier. Le Corbusier dulu punya 3 fase. Yang pertama dia benar-benar pure, tapi dia udah munculin satu curve sedikit banget di Villa Savoy. Kemudian dia waktu dia bergerak jadi di Unite Habitation, di rooftopnya ada bentuk yang sangat sculptural, tapi cuma di rooftopnya, jadi secara bentuk pure gitu. Tapi begitu di Ronsham, dia berkesempatan untuk membentuk seluruh bangunan itu curve, yang dianggap sebagai undescribable space, itu dianggap sebagai tempat paling poetik pertama di dunia waktu itu. Di dunia modernisme. Jadi kenakalan dia yang dari awal yang selalu pakai curve sedikit, pada akhirnya diaplikasikan dalam satu bangunan yang menghasilkan Ronsham itu tadi. Gitu. Siza mungkin ada. Gitu. Saya nggak tahu Siza bertahan sampai kapan ya. Maksudnya, tapi yang jelas ini prediksi aja. Jadi kayaknya Siza akan banyak memakai curve setelah ini. Kalau aku lihat satu karyanya yang di Cina itu yang Harbor itu. Nama bangunannya Building on the Water. Aku lupa lokasinya di mana, tapi itu berbentuk curve ya. Gitu. Dia membentuk sebuah courtyard ala-ala sih, menutup satu view dan lain-lain. Tapi itu sesuatu yang baru dari Siza. Gitu. Kalau aku lihat sih itu yang terakhir malah. Gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang aku cerita, yang cuma material dan itu jumlahnya kecil. Gitu. Setelah itu dia berbentuk konsisten. Jadi pada akhirnya konsistensi itu yang apa ya? Memberikan status sosial ya ke Siza, bahwa ini orang
punya banyak karya dan sangat konsisten. Kayak kita lihat Gary juga seperti itu, Andu juga seperti itu, Calatrava juga seperti itu, Libeskind. Semua arsitek yang konsisten pada akhirnya mendapat achievement yang sama. Gitu. Seperti itu sih rasanya. Apakah cukup mewakili? Gimana? Mantap. Menjawab. Oke. Okay. Ini mungkin udah berhubung udah mau 2 jam. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Atau kita cukupkan? Oke, sambil nunggu pertanyaan terakhir, mungkin ada sedikit. Kita bersama Rabu Mada berencana untuk melakukan agenda seperti ini secara rutin. Tapi kita belum pastiin itu bakal seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Jadi 2 kali lah. Jadi nanti kita bakal mungkin ke huruf B, kita bakal bahas arsitek, profil arsitek dan arsitekturnya di huruf B yang kita nggak tahu pembicaranya siapa. Yang mungkin nanti bisa sistemnya arisan atau kita bakal menyiapkan pembicara yang sedang ngulik arsitek itu atau gimana, itu bakal kita pikirin lagi lah. Mungkin kalau ada masukan bisa hubungin lah, tapi nggak ada. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Orvin tako itu. Orvin pertanyaan terakhir ya. Silakan. Halo. Yoi. Dengar nggak suara aku? Imut banget tuh fotonya ya. Yoi. Silakan Mas Orvin. Ya. Ya, kenalkan nama saya Orvin. Saya angkatan 2015. Dengeran ya suaranya? Aman. Aman. Oke. Sebenarnya nggak pingin tanya apa-apa sih, cuman kalau nggak salah tadi kan Mas Randy tanya di slide terakhir presentasi itu soal the more precise, the more vulnerable itu. Aku punya satu perspektif sendiri sih soal itu. Somehow itu langsung aku bisa langsung klik dan paham di salah satu karya Ziza tadi yang dijelasin Mas Randy yang Tea House. Mungkin bisa dibukain Mas slide-nya kalau ada. Tada. Nah, yang gambar jendela Mas, gambar jendela keluar itu. Ini. Nah, itu. Ya, oke. Tadi kalau nggak salah kan Mas Randy jelasin bahwa ini kan kayak misteri gitu ya, di mana kita ketika masuk entrance, jendela itu hanya ukurannya segitu aja, tapi semakin lama kita semakin mendekat ke pantai, ke coastal area itu, kita bisa melihat pemandangannya semakin luas. Menurutku ada satu kaitan yang kontekstual di sini, di mana dengan kata-kata itu tadi, di mana semakin presisi, semakin vulnerable, di mana kita bisa pakai ruangan itu secara programmatik atau hal-hal formal lainnya. Tapi kenapa ada poetiknya? Poetik ini salah satu value, added value dari formal dan program arsitekturnya di sana. Nah, melihat bahwa fakta bahwa dia adalah seorang poetic modernism, ketika dia ngomong kata-kata itu tadi, yang dia maksud menurut saya adalah, coba kalau misal ukuran jendelanya itu dia nggak sesempit itu ya, maksudnya dia diturunin ke bawah lagi. Kayak gitu. Ada nggak kita, bisa nggak muncul konsep kira-kira semakin, ya itu, yang semakin kita dekat ke laut, semakin luas viewpointnya orang Tidak. Itu. Nah, menurut saya di sana sih vulnerable-nya adalah ketika kita sampai di poin di ujung itu, di mana kita bisa melihat view-nya itu, di sana kita menjadi vulnerable. Ada added value di sana yang mungkin cukup subjektif tapi real. Nah, mungkin di sana menurut Ziza di sana ya
detail itu, detail menurut dia precise itu ada di sana, dan maksud dari vulnerable sendiri itu adalah itu. Nggak tahu kalau misal di konsep-konsep bangunan yang lain, cuman ketika Mas Randy tanya tadi itu, saya langsung kepikiran yang ini sih. Oke. Okay. Yes. Aku setuju banget itu kayaknya. Kayaknya rentan yang dimaksud seperti itu pertama. Kedua, kalau misalkan rentan itu kan kemungkinan apapun bisa terjadi kan. Maksudnya kayak kamu rentan terkena virus COVID gitu. Kamu kan lebih muda, ya kan, rentan kan itu cara pemakaiannya kan. Aku nyoba-nyoba ini. Tapi tapi itu masuk akal gitu. Ketika kita ada emosi yang dimainkan dari sebuah sequence gitu kan. Rasanya hal ini juga teraplikasi di semua, di sebagian besar bangunan masterpiece-nya Siza gitu. Dan itu masuk akal banget. Thank you, Arvin. Yes, okay. Thank you, Mas Randy. Mantap. Kok nggak usah kayak gini? Oke. Ini ya, apa, feedback yang membuka perspektif baru ya dari Arvin. Sekaligus menutup sesi diskusi kita pertama membahas huruf A, yaitu Alvaro Siza. Perkenalkan yang belum kenal, Kamera Belum Ada. Nama saya Albert Junaidi. Kami adalah sebuah kolektif yang bergerak di bidang arsitektur, penjembatan antara konseptual dan pragmatis. Jadi kita bakal ada lagi, semoga. Dan kalau ada apa-apa bisa kabarin, bisa keep kontak sama kita. Dan nanti kita bakal infoin kalau ada agenda yang baru. Terima kasih semuanya. Terima kasih khusus buat Randy, Kawan, Kepulauan Arsitektura, dan teman-teman Arah Bermada. Oke, saya bakal meeting ya. Pekan depan ya kita bakal kasih info lah yang jelas. Kita bakal bahas huruf B dan arsiteknya. Ya, Kinggos. Ya, Kinggos. Hah? Ben Arsumi. Bebe Dosi. Iya, iya. Alkisna Dosi. Wakere arsitek, oh enak. Oke. Selfie-in dong. Hah? Biar kayak orang-orang. Oh, iya, iya. Wes tenang. Kan udah record dari tadi. Ini sudah terekam semua ya. Enggak bisa ngupload story. Oh iya. Iya, ntar tak kasih. Ini bisa di ini. Tantar. Aku foto dulu ya. Oke, capture. Yes. Yes. Wes rek bukan mic-mu enggak apa-apa. Gun, kape lo kan Gun. Foto sih. Narasumber. Lu foto, Mas. Arah hubung juga terima kasih. Oh, sih foto, ya. Eh, terima saya buat teman-teman badminton juga. Tata, Tony, Sempa, semua lintas generasi ya. Tanti. Iya, mendem jauh-jauh dari Solo. Paling jauh. Ada itu band bangsat. Iya, ada band bangsat di sini. Oh, ada band bangsat. Oke. Okay. Ben, kamera Ben. Iku Dimas Dwi Arianto nggak ada kamera itu. Tapi ada NRP, nggak apa-apa. Anjir ya, coba. Biar tahu ya, Mas. Biar tahu. Ben, ngomong Ben. Tambah gak jelas ini. Tes. Yo. Oh iya, Ben masuk. Mantap. Oh iya, Ben masuk. Oke. Kamera. Hilang lagi buka kamera, Rek. Gua mana, Rek? Mas, Rek, jangan semakin toksik. Masih lo, salam arsitektur. Selasa. Ya, Selasa. Jumpa lagi. Oke, jumpa lagi kita. Salam arsitektur. Salam. Salam arsitektur. Salam konseptual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih semuanya yang sudah datang. Dah.